coy? Ini kebetulan namanya kental kentul. Kental kentul. Ya, kalau kita bilang dada ya. Iya. Di tangannya tuh kayak gini, coy. Karena baru kali ya, indukan iya. Baru. Mama muda. Mama muda. Mama muda. Mamut. Kimboy atau kawin. Yeah. Jadi ini dia Baby Birdie Dragon, teman-teman. Dan ini adalah hasil budidaya dari Bro Rohman, teman-teman. Nah, di sini ada berapa ekor, cuy? Yang ini lahir? 12 ekor. 12 ekor. Rata-rata di sini normal semua kah atau leatherback kah atau ada silkback kah? Karena indukannya kan hypo yang jantan, terus betinanya kan leatherback hypo, anakannya keluar hypo sama leatherback hypo. Hypo sama leatherback hypo. Keren teman-teman, ini ada yang cakep merah banget teman-teman. Ya teman-teman, kalau misalkan apa pingin tanya-tanya tentang ini baby, apakah teman-teman mau coba keep gitu, teman-teman bisa langsung nanti ada kita cantumin Instagramnya beliau ya, teman-teman bisa langsung chat di sana, kalian bisa langsung DM tanya-tanya lah kayak gitu teman-teman. Nah ini cuy, kalau baby kayak gini nih lu kasih makan apa biasanya cuy? Baby bisa dubia yang kecil-kecil, bisa. Oh, dubia yang baru-baru lahir. Iya, nim apa istilahnya? Nim. Atau yang setengah sampai 1 cm itu bisa. Oke, okay. Atau ulat Hongkong tapi di good load dulu ya. Oh, di dibedain. Oh, bukan, dia dikasih apa? Pakan iya, lain. Dikasih pakan lain dulu ya. Benar-benar. Biasanya kalau good load pakai apa, cuy? Adalah ramuannya itu. Nanti sebut merek lagi. Oke. Tapi kalau umumnya sih bisa digat lut pakai sayur. Sayur bisa ya, ya sayur. Mungkin tapi pake... kan ditambahin serbu-serbu apa serbu-serbu gitu. Serbu ajaib. Benar-benar. Iya. Jadi kayak gitu teman-teman. Jadi bukan di Bearded Dragon aja, di semua hewan itu biasanya kayak leopard gecko pun itu biasanya selalu ngasih makan kita gat lut dulu. Entah iya. Digat lut pakai wortel kalau sayur, entah mungkin sawi. Intinya kita perbaiki dulu kandungan di dalam tubuh si pakan. Takutnya gini teman-teman, karena kalau misalkan yang paling kejadian itu beli di luar nih, iya. Jangkrik, kita nggak tahu si jangkrik makan apa. Iya, orang kerdusnya dimakan. Iya benar. Kerdusnya dimakan loh. Bener. Bukan jangkrik aja, dubia, Madagaskar, Halloween semua makan kerdus. Iya. Kayak gitu kan. Tray telurnya iya, tempat iya. Ternak kayak iya, gitu teman-teman. Dan kita nggak tahu apakah dalam badannya ada kandungan cacingnya kayak gitu kan. Bener, itu bener, kan pengaruh ke kesehatan iya, juga. Iya, cuy. Iya. Ya lebih baik di gut load dulu, setelah di gut load kalau ada bumbu-bumbu itu iya, terus, bumbu ajaib terus digabung sama apa di dusting iya, nah, dusting, di dusting nah itu udah komplit teman-teman, itu udah sehat banget sih untuk hewan-hewan kalian iya. Ya kayak gitu. Nah biasanya kalau baby ini waktu netes berapa senti cuy ukurannya, apa sama semua apa ada yang beda? Enggak, beda-beda tuh. Oh, beda-beda. Ada yang lebih gede tapi rata-rata sih 12-15 senti sih rata-rata. 12-15 senti kecil banget kayak cicak gitu mas. What? Cicak. Oke. Dulu soalnya aku belum pernah megang, maksudnya baby yang benar-benar netes ya. Nah, soalnya dulu pernah kejadian, coy. Jadi yang tak bilang tadi di video sebelumnya itu kita bukan kita, saya sama sempat sama Om Dani. Iya. Om Dani itu dulu sempat kita sempat coba breeding Bearded Dragon tuh kurang lebih 3 tahun atau 4 tahun lalu. Dan itu tadi Om Dani juga kejadian, saya pun juga kejadian karena suhu akhirnya mati. Tapi matinya tuh di dalam cangkang telur itu dia udah bentuk Bearded Dragon ya. Iya, udah bentuk. Dan memang kecil banget sih. Iya, kecil banget. Bagus banget ya, kecil banget, parah. Ini sih netesnya di luar prediksi saya, Mas. Kalau saya prediksi kan tanggal 16. Saya buka tanggal 15 itu udah netes semua. Nah, prediksi saya tanggal 14 netesnya. Kayak kurang lebih berapa? 2 bulanan ya? 1 bulan lebih berapa hari? Sekarang tanggal 20. Lebih seminggu lah. Oh, berarti ini umurnya udah berapa nih? Sebulanan lebih seminggu kan? Oh iya. Tanggal 14 netes ya. Ganteng-ganteng nih cuy, ganteng-ganteng. Teman-teman kalau mau dapetin ini nanti teman-teman bisa langsung chat DM lah. Langsung masalah-masalah gimana-gimana di belakang aja. Ya, mau tanya-tanya lengkap juga bisa sama Bro Rohman. Terus kalau sayur nih, dirimu kasih juga ya? Sayur, ya pasti. Sawi. Sayur ya. Sawi dipotong-potong. Nah, jadi kalau mereka ini sebenarnya masuk ke karnivora, herbivora, atau omnivora? Omnivora sih kayaknya. Apa karena dia makan kan? Iya, makan sayur juga soalnya. Makan sayur iya. Juga ya. Oke. Okay. Untuk sayur yang baik nih cuy, untuk mereka dulu biasanya kasih apa? Kalau yang baby gini sawi, kalau yang besar ada yang mau parutan wortel juga ada yang mau biasanya. Oke, okay. Parutan wortel. Parut pakai parutan keju tuh. Labu kuning?
Lampu kuning belum pernah coba. Belum pernah coba ya. Cuman kalau untuk di Gatlotnya ada lampu kuning. Gatlotnya bisa dikasih. Benar. Bisa. Nah ini teman-teman, kalau nanti kita bakal kasih lihat nih teman-teman ya. Ini ada yang warnanya soft, ada yang warnanya merah. Biasanya kalau yang merah gitu jackpot ya, Cik? Iya, jackpot. Ini ada nih yang cakep, coy. Oke, saya tertarik nih. Anjir, merah banget, cuy. Keren. Pedes. Ini turun kontes oke lah. Makanya ya, Mas Yogi bikin dulu kontennya. Nanti lah, doakan lah, cuy. Ya, semoga bisa realisasi. Kita ramaikan lagi reptil Bali ini. Bener. Kan sekarang kan pada ini ya, pindah ke Cupang semua nih orang. Pindah ke Cupang semua, itu dia teman-teman. Oh, iya. Ya mungkin karena itu tadi, apakah karena pandemi, jadi banyak orang dirumahkan, pingin ada hobi. Bener. Mungkin yang mungkin ya terjangkau, gitu ya, akhirnya beralih ke Cupang. Reptil sih agak, kalau di Bali ya teman-teman, untuk kondisi sekarang reptil agak jauh sih teman-teman. Menurun banget gitu. Tapi sih di kita lihat untuk pangsa di Bali sendiri, untuk sekarang reptil sudah mulai up lagi. Sudah mulai naik lagi, cuy. Sudah makin membaik lah ya. Ya karena mungkin ada beberapa orang yang sudah mulai ada kegiatan lain, kegiatan yang lumayan berat kerjaannya, dan dia juga butuh hobi. Kalau kayak beda dragon gini kan dia nggak terlalu susah perawat. Iya, low maintenance sih. Yang penting jemur aja. Yang penting jemurnya teman-teman. Kalau untuk makan sendiri dia mungkin bisa 2-3 hari. Iya, 2 hari. Bisa 2 hari masih tahan. Apalagi kalau udah yang dewasa itu biar nggak apa ya. Kalau obes juga kan nggak baik juga buat. Nah, benar. Apapun yang obes tidak baik. Jadi kayak gitu, coy. Jadi apa namanya, untuk kondisi sekarang ini kayaknya udah mulai berbalik nih, coy. Udah pada mau kreatif lagi nih orang-orang. Nah, Cupang udah mulai turun juga. Cupang kayaknya juga ya. Sudah ya, kita lihat pangsa di Bali sih, info dari beberapa apa teman itu juga sudah mulai turun. Tapi Cupang sendiri sebenarnya punya pangsa, cuy. Dia punya pasar sendiri gitu. Karena Cupang nggak pernah mati, setahu Cupang saya. Cupang nggak pernah mati. Sombong amat. Asli parah. Sampai karena pun masih ada gitu. Maksudku jadi apa ya? Sebenarnya setiap hewan ya, kayak reptil itu sebenarnya udah punya pangsa sendiri. Walaupun kemarin kelihatan kita ngedrop ketika Cupang naik, sebenarnya kalau kita punya pasar sendiri itu masih tetap jalan, tetap ya. Bener. Walaupun Cupang mungkin nanti akan kelihatan drop, sebenarnya di belakang dia jalan. Karena kontes Cupang masih ada. Masih ada, cuy. Bener sampai sekarang. Kontesan itu gila loh, cuy. Serius, gua enggak bohong. Kontesan itu gila artinya. Dan pemburu kontes itu enggak pernah mati. Serius, pemburu kontes itu enggak pernah mati. Dan gua juga tahu orang-orangnya, maksudnya yang benar-benar maniak. Wah, kan ya, yang Cupang. Gila. Duit kontesan ya, gitu. Nah, walaupun maksudnya kayak kelihatan tidak ada zamannya, di belakang itu mereka masih bertarung, cuy. Isi dompet keluar apa-apa 1 juta gitu. Kalau buat hobi mah. Iya, kalau buat hobi mah. Cowok aja. Iya. Apalagi cowok. Los dol. Kayak gitu teman-teman. Jadi apa namanya? Kalau untuk baby bearded dragon ini maksudnya ke low maintenance. Iya. Gampang banget perawatannya. Kalian kalau dia panas, kalian cuma butuh pemanas atau lampu. Biasanya kalau suhu, biasanya kalau dirimu pakai ini enggak? Pakai digital thermometer atau? Iya, ada. Ada. Nah, biasanya pakai itu untuk ngasih tahu suhunya kalau sudah drop. Biasanya dropnya di suhu berapa, cuy? Paling ya kalau musim kayak gini bisa sampai 29, Mas. Sampai 29. Oke, biasanya kayak gitu teman-teman, kalau sudah mulai mencapai drop, kita baru lakuin. Karena kalau misalkan suhunya drop juga mempengaruhi makan. Iya, dan kurang nafsu dia. Metabolismenya dia, jadi mungkin apa namanya, kalau pup juga juga agak lama. Bisa. Ya maksudnya kenapa kita kasih pemanas gitu, makan pup kan cepet gede. Iya, tapi kalau kita kurang kayak gitu, memang dia akan pup atau buang kotoran teman-teman. Cuman nggak rutin, terus makannya sedikit, ya gedenya kapan? Iya benar. Karena orang-orang sih sukanya tuh sama sesuatu yang sudah jumbo gitu. Iya, benar kan? Iya, salah satu daya tariknya reptil di jumbonya itu. Ketika jumbo. Tapi kan proses menuju jumbonya betul, yang harus sabar lah. Kita. Harus sabar. Jadi poinnya teman-teman, sebelum mau keep bearded dragon atau hewan apapun itu, mending sharing dulu. Beliau ini breeder teman-teman. Jadi terpercaya, beliau juga sudah tahu masalah-masalah yang sudah terjadi di apa yang dibudidaya sama si Bro Rohmat gitu. Jadi teman-teman nanya, pasti beliau pasti jawab, cuy. Ya nanti kita sharing. Sama-sama belajar benar gimana baiknya. Tapi bearded dragon sih kalau buat pemula yang mau main reptil sih ya cocok lah kalau menurut saya. Worth it ya.
aman ya. Maintenance juga dia nggak ini ya, nggak strike, galak juga. Iya, nggak galak juga, tenang juga, di handle juga enak kan. Paling ya jampi-jampi dikit lah, aman kan. Daripada iguana ya. Daripada iguana sih. Iguana juga bagus untuk yang suka yang agak gedean. Cuman iguana kalau baby mungkin lebih jampi ya maksudnya. Baby biasanya lari-lari. Karena dia sudah ngalami olahraga. Harus rajin. Dulu aku pernah kejadian cuy. Itu lagi tak sayang-sayang. Puk, iya, olahraga. Udah lepas, udah gitu daripada gak dapat itu iguana, aku pegang ekornya putus. Putus, ya. Tapi itu dia, kalau iguana kan putus bisa tumbuh ya. Bisa tumbuh. Kalau beri daging ini kayaknya gak bisa tumbuh. Dia tumpul ya. Sih. Iya, tumpul. Ya. Kayak gitu sih. Ya poinnya apa, maintenance-nya beda-beda teman-teman. Iya, maksudnya kalau kalau misalkan kayak BD Dragon, dia lari paling cuma sedikit berhenti. Iya, berhenti. Ya kayak gitu sedikit berhenti. Antengnya lebih ya, lebih anteng ya sih kalau untuk BD Dragon. Kalau untuk yang jenis-jenis kayak iguana baby, soa yang kayak gitu, ah itu larinya wah lah. Mending olahraga owner ya. Olahraga owner. Mending kalau misalkan mau handle itu mending kalau masih babyan sampai, aku sih sarannya untuk babyan itu sampai ukuran baby up itu mending dalam kamar, dalam ruangan. Iya, benar benar indoor. Padahal kan kalau misalnya lepas-lepas cimali manjat di mana. Iya. Tapi kalau dia udah juvenile, dia udah adult tuh biasanya dia iguana cenderung anteng. Iya, benar. Benar kan? Benar. Bayangkan reptil kayak gitu sih kayaknya. Iya, kalau udah dewasa mereka males karena masa muda mereka sudah nakal. Iya. Ketika, ketika mereka tua, ketika mereka tua dia udah puas ya, udah puas nakal ya. Sama kayak Mas Yogi enggak? Ada istri saya di sana. Siap-siap. Aduh. Itu sih teman-teman. Jadi ini seputar BD Dragon teman-teman. Nanti teman-teman kalau misalkan mau tanya-tanya bisa langsung ke apa ke DM ya, Instagram DM beliau, nanti kita cantumin ya. Ya, ya. Belajar bareng nanti. Belajar bareng ya nanti. Jadi kalian mau tanya-tanya tentang mop, mau tanya-tanya tentang perawatan si baby-baby kayak gitu, nanti kita nanti biar teman-teman bisa langsung tanya deh pokoknya. Itu aja teman-teman, kita bahas singkat tentang BD Dragon. BTW ini kita syutingnya malam-malam. Malam. Dia sibuk coy. Sok sibuk. Karena ini jomblo kan harus cari banyak kesibukan. Jomblo harus aktif. Okay. Jomblo harus aktif coy. Benar-benar. Karena nggak banyak merenung kan ya, kalau nggak ada kegiatan di kamar mandi, di kepala, kayak gitu kan. Biar nggak kayak gitu. Oke, teman-teman, thank you very much. Siap. Teman-teman yang sudah nonton video ini, semoga membantu teman-teman untuk lebih tahu tentang hewan yang ada di dunia. Wow. Cuy ya. Teman-teman yang belum nonton video-video kita sebelumnya, ada otter, ada karakal, ada anjing Mexican Solo, ada juga tentang kucing bengal, reptil basilik, ada rhino iguana dan lain-lain, teman-teman harus nonton. Karena teman-teman di sana bakal banyak belajar hal-hal yang teman-teman pasti belum tahu dan harus kalian tahu. Oke, teman-teman, pantengin channel Exopito TV. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi kalian supaya kalian tahu video-video terupdate dari kita. Bye!